Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mendorong percepatan pembangunan kawasan tambak udang Faname dan meminta terobosan berbasis lingkungan. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja di kawasan Srim Estate di Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara pada Selasa 1 Maret 2022. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran kegiatan agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Sukamara. Kunjungan gubernur kali ini dalam rangka meninjau langsung pembangunan kawasan udang Faname Srim Estate di Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara. Dalam kunjungan kerja tersebut, gubernur menegaskan dalam upaya pemulihan ekonomi Kalteng di tengah pandemi COVID-19 saat ini, terobosan berbasis lingkungan salah satunya pengembangan kawasan tambak udang Faname Srim Estate di Kabupaten Sukamara. Gubernur juga terus mendorong agar melakukan percepatan pembangunan kawasan tambak udang Faname Srim Estate di wilayah Kalimantan Tengah. Dari Kabupaten Sukamara, Fardoari Reketno melaporkan.